<تضحكي> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حاضرين جماعة مسجد مخلصين الأخ الدين رحمكم الله النهي Patut Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah masih perkenankan dititipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ibadah baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair <tuh> Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in sampai akhir zaman kelak. <tuh> Hadirin rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita coba melanjutkan kajian Nasoihul Ibad. Ada beberapa bab yang isinya tentang cerita Uh, saya coba lewat saja kita lanjutkan di makalah selanjutnya makalah yang ke-25 <tuh> Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul khamisatu wal isruna adapun makalah yang ke-25 ruwiya nahu alaihi salatu wassalam diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabi suatu pagi hari Rasul menemui para sahabatnya jadi bedanya pemimpin dulu dengan sekarang. Kalau pemimpin dulu itu pemimpin yang menemui rakyatnya, sahabatnya. Kalau sekarang terbalik, rakyatnya rata-rata seperti itu. Di suatu pagi Rasul menemui para sahabatnya sedang berkumpul di satu tempat. Kemudian Rasul bertanya, kepada para sahabat yang ada di situ. Kata Rasul, Wahai para sahabat, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Suatu sapaan yang hangat, yang sangat luar biasa di pagi hari. Sebelum mereka beraktivitas, Ya. Begitu sholat berjamaah subuh beres, ya. kemudian berkumpul di satu tempat, ya. mungkin semacam majlis taklim. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, Kaipa asbah tuh, bagaimana kabar pagi kalian hari ini? Satu sapaan yang hangat di pagi hari sebelum mereka beraktivitas. Kemudian para sahabat bertanya menjawab faqalu asbahna aysirna bis sabah mukmini Kata para sahabat wahai Rasul kondisi kami keadaan kami di pagi hari ini mukmini nabillah Kami dalam kondisi keadaan semuanya beriman kepada Kumaha sehat dan bagaimana kondisi? Jawabannya adalah kami dalam kondisi semua beriman kepada Allah. Sekelas Rasul masih bertanya kepada sahabat. Ya. Yang notabene sahabat itu orang yang terdekat dengan Rasul. Masih ditanya bagaimana keadaan kalian? mukmini nabilah kami dalam keadaan beriman kepada Allah Hadirin yang Allah mendengar jawaban sahabat seperti itu lalu kata Rasul "Wa ma alamatu imanikum" Ketika saya bertanya kepada kalian, kalian menjawab bahwa kalian adalah beriman kepada Allah Lalu ditanya ulang oleh Rasul, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa bukti bahwa kalian adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah? Sahabat saja ditanya seperti itu. Ketika aku beriman, ditanya, "Apa bukti iman kalian?" Hartina, lamun orang ayah nunanya, anjen jalmi iman, anjen jalmi islam, anjen muslim, anjen mukmin, lamun ngajawab, ya naun buktina orang jadi mukmin jeng muslim. Tercukup di Ketika sahabat menjawab kami orang yang beriman itu cukup. Ditanya ke Rasul Naun bukti na'anjen iman. Jadi selama ini kalau kita menjadi mukmin merasa menjadi mukmin mengakui sebagai orang yang beriman, naun bukti orang iman teh. Te cukup, dinalisan mungkul sebab nu sebat iman teh kategori nanti lu. Tasdikun bil kolbi, ikrarun bil lisani, wa amalun bil arkani. Ciri jalmi anu iman. Tapi berdasarkan keterangan. Dalam satu definisi iman, hati kedah mengimani, lisan kedah mengucapkan, anggota badan kedah mengamalkan. Jadi itu cukup. Orang ngaku sebagai mumin, tapi ternyata orang naon bukti iman kita. Hadirin rahimakumullah Sahabat ngajawab deh ketika ditanya ku Rasul, naon bukti apa? Bukti atau ciri kalian termasuk orang yang ber, mengaku beriman kepada Allah? Jawaban nukah hiji, cek para sahabat. Nasbiru alal balai. Ay al imtihani minallahi ta'ala. Hiji, jawaban para sahabat karena buktikan bahwa kami, kata sahabat, adalah termasuk orang yang beriman. Kami selalu sabar dalam menghadapi al-imtihan minallah, ujian dari Allah. Dibuktikan ke sahabat, kami senantiasa sabar ketika menghadapi ujian. Itulah ciri orang yang beriman. Dan itu ada pada kami, kata para sahabat. Hadirin rahimakumullah, Ujian Allah itu ada dalam kebaikan, ada dalam keburukan. Ujian Allah itu ada dalam kenikmatan, ada dalam kesusahan. Dan ujian Allah itu ada dalam kesenangan alat, ada dalam kepahitan. Dan ujian Allah itu Allah berikan kepada orang yang kaya, dan ujian itu Allah berikan kepada orang yang miskin. Dan ujian Allah itu Allah berikan kepada orang yang pintar, dan Allah berikan kepada orang yang bodoh. Artinya, ujian Allah yang Allah berikan kepada siapapun dalam bentuk apapun: Kabungah, kasusah, miskin, kaya, senang, susah bahagia tidak semua Allah uji sesuai dengan kondisi proporsinya masing-masing. Ketika ada orang kaya Allah uji dengan kekayaannya, apa ujiannya? Tidak sedikit cerita yang diriwayatkan oleh para sahabat kisah-kisah terdahulu. Ya orang-orang yang kaya yang kekayaannya menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan bukan dengan kekayaannya dia menjadi orang yang mulia jadi ingat dengan kekayaan belum tentu kita menjadi orang yang mulia dan kemis, dengan kemiskinan belum tentu kita menjadi orang yang hina bagaimana kita lolos tidaknya menghadapi ujian itu hadirin wa Kenapa Allah mengeji seperti itu? Hidup ujian, mati ujian, senang ujian, susah ujian. Bisa dilihat dalam surat al mulk ayat 2, intina Allah menguji kita dengan berbagai hal macam yang tadi. Allah ingin melihat Siapa di antara kalian yang amalnya baik. Sering saya sampaikan. Di satu kelas kalau kita ingin melihat siapa siswa yang berprestasi tentu melalui proses ujian. Diuji ya, baru akan kelihatan muncul siapa yang lolos, siapa yang tidak, siapa yang mendapatkan nilai baik, siapa yang tidak. Allah menguji kita dengan hidup, Allah menguji kita dengan mati agar ayyukum ahsanu amar terlihat siapa yang amalnya lebih Hadirin Allah. Lalu apa bentuk ujian itu? Yang Allah berikan kepada hambanya sehingga sahabat pada saat itu ketika ditanya oleh Rasul, apakah kalian beriman betul ya Rasul kami termasuk orang yang beriman dan bukti kami beriman kepada Allah. Di antaranya adalah tasbiru alal bala. Kami sabar terhadap ujian dan bentuk-bentuk ujian itu di antaranya adalah yang pertama adalah harta. Jadi dari sekian ujian Allah, diantaranya ada lima bentuk ujian kepada kita semua. Yang pertama harta. Sekali lagi, harta menjadi ujian bagi kita. Tidak sedikit orang yang diperbudak oleh hartanya. Karena diuji oleh Allah, apakah dia dengan hartanya tetap melaksanakan ibadah? Tidak semua. Ketika orang sudah diperbudak oleh kekayaannya, tidak sedikit orang yang lupa terhadap Allah. Lupa ibadah, lupa sholat, lupa tilawah, lupa ibadah. Ibadah yang lainnya kelana dirinya diperbudak oleh harta kekayaannya. Ujian dari Allah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan harta itu, maka harta yang seharusnya menjadikan kita senang, yang seharusnya menjadikan kita senang, belum tentu dengan harta kita senang. Kalau kita tidak bisa menghadapi ujian-ujian dalam bentuk harta itu. Yang kedua bisa jadi ujian itu dalam bentuk jabatan. Orang mungkin melihat, kita mungkin sebagai rakyat melihat mungkin rasa-rasanya enak jadi pejabat. Selalu dikawal, pulang pergi selalu dikawal. Ya, dengan mobil mewah, selalu dijamu, dihormati, disambut dan lain sebagainya, tidur 24 jam selalu dijaga dan lain sebagainya. Mungkin kita bakal kawan seperti itu. Tapi ingat. In wa mas ulun ingat, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap kepemimpinannya. Oleh sebab itu, maka ketika orang berebut memperebutkan sebuah jabatan, tapi tidak bisa amanah, tidak bisa menjalankan jabatan itu dengan sebaik-baiknya, maka jabatan yang seharusnya dia menjadikan orang yang terhormat, tapi dengan jabatannya justru dia menjadikan orang yang hina. Nauzubillah. Kemudian anak dan istri ujian, Pak. Pernah saya sampaikan di khutbah Jumat, anak istri itu adalah amanah. Bisa jadi anak-anak kita, istri-istri kita menjadi musuh bagi kalian. Kalau kita tidak bisa mendidik amanah itu. Ketika Allah mengamanahi anak kepada kita, kemudian anak tidak bisa kita didik, maka suatu saat anak akan mendakwa kita. Karena itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Kenapa kita tidak didik? Kenapa tidak diajarkan sholat dan ibadah-ibadah, ilmu dan yang lainnya? Yang seharusnya anak dan istri menjadikan kita sebagai penyelamat. Bisa jadi suatu saat. Kalau orang tidak amanah terhadap anak dan istri, bisa jadi anak dan istri adalah mencelakakan kita semua. Kemudian yang keempat adalah sakit. Ternyata sakit adalah ujian. Ketika Allah memberikan sakit kepada kita, kalau kita sabar, nasbiru alal bala, sabar dalam menghadapi sakit itu, Allah Rasulullah mengatakan akan menjadikan kifarat dosa. Sakitnya yang dihadapi dengan kesabaran akan menjadi kifarat-kifarat dosa bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu. Oleh sebab itu maka ketika kita sakit karena sakit dari Allah dan saya yakin itu akan dicabut oleh Allah, akan kembali kepada Allah seperti halnya dari kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kita yakini semua akan berakhir kepada Allah. Dan yang kelima adalah kesulitan dalam hidup itu ujian. Seperti halnya yang sampaikan tadi, senang dan susah itu adalah ujian. Salah satu ujian adalah kesulitan dalam hidup, salah satunya adalah kesulitan dalam bidang ekonomi. Tidak sedikit orang yang karena masalah ekonomi, ya, menggadaikan akidah, menggadaikan keyakinannya demi untuk melanjutkan, melangsungkan dia hidup. Hadirin rahimakumullah, kembali. Jadi yang pertama adalah nasbiru alal bala. Kami merasa mengakui kami sebagai mukmin karena kami memiliki sifat sabar terhadap ujian Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, apalagi wahai para sahabat, engkau mengakui sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, wa ma alamatu imanikum. Lalu apalagi alamat ciri iman kalian? Yang kedua dijawab oleh para, rasul, para sahabat, wa nashkuru alar roho. Kami senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang dada. Intinya kami selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi syukur adalah kunci orang yang beriman. Hartina lamun ayah jalmi anu ngaku iman tapi pernah syukur ke Allah dipertanyakan syukurna. Sahab sahabat sahabat kita tanya ke Rasul. Syukur adalah bagian dari keimanan. Pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, Ibnu Qayyim al Jauzi menjelaskan, ketika kita ingin bersyukur kepada Allah, minimal harus ada tiga dalam diri kita. Kata Ibnu Qayyim al Jauzi yang pertama adalah, Al-I'tiraf. Sing yakin. Lamun orang menang nikmati Allah, menang rejeki ti Allah, sing apal sahadu mereni nikmat etak. ...sabab lamun orang menang nikmat, tapi eta nikmat ngerasa lain ti Allah, eta termasuk jalma anu kufur karena nikmat. Kumahan nu maksud i'tirof. I'tirof teh eta sing nyaho saha nu mere nikmat Allah. Sehingga dalam satu kerangan dijelaskan, "Idza a'taaka syai'an fatandur manil ataukah. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, fatandur manil ataukah. Tafakuri Ulah ada jawaban lain kecuali Allah. Orang kaya yang artos, betul. Syariat namah melalui ikhtiar kita, usaha kita, melalui profesi kita masing-masing ayah nu jadi guru, ayah nu jadi dosen, ayah nu sewasa itu, dah kayak kata mas yang ngerti Allah eta rizki. Lamun orang meyakini eta rizki ti pimpinan, eta rizki ti dunungan, eta rizki ti negara, bisa bisa jadi orang kasabat kenjal mi anu kufur. Sabab sahur Imam Asyibli, asyukru hakikatus syukri. Rohiyyatul ru Mun ru'yatul Hakikat syukur itu jangan pernah melihat nikmatnya, tapi lihat siapa yang berikan nikmat itu. Lamun orang kenging nikmati pasti hancai. Ulah ningali caina. Orang kerhaus nu masih hancai. Nikmat luar biasa. Iya teh nikmat. Tapi ulah ningali caina. Kudu ningali sahan nu merenu cai Itulah hakikat syukur anu benar nah. Hartina lamun orang menang nikmat apapun bentuk nikmat itu ulah ningali nikmatna tapi tingali saha nu nikmat. Nah. Itulah al-i'tiraf. Kudunya hosa yang berikan nikmat. Anu kaduana kata Ibnu Qayyim al-Jauzi al-hal. Naon teh? Ketika orang menang nikmat, apapun nikmat itu, maka ucapkan syukur, Alhamdulillah minimal namun orang beres tuang ucapkan alhamdulillah beres kenging anugerah ti Allah apapun bentuknya ucapkan alhamdulillah sehingga dalam surat aduhah dijelaskan wa amma bini mati robbi dan terhadap tuh terhadap nikmatmu fahadis hendaklah kau berbagi bercerita tentang nikmat itu punten rada dikoreksi. Orang sekeloba anak, lamun menang rejeki, lamun menang nikmati Allah teh. Cekuran tadi kudu berbagi kenikmatan. Alhamdulillah, mun orang akhirnya kenging, naon kenging nikmat, atau kenging rezeki anu seer orang belum tatangi, ya orang masih hantuang sodako kutuangan. Tah diceritakan, Ibu bapa simkuring ngolem ibu sarang bapa ka dieu teh sanes tasyakur bini mah, Alhamdulillah bla 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 bla. Wa amma bi nikmati rabbika faris. Anu ulah kasusah anu dibeja-beja ka batur teh kudu ka nikmatan. Tong tibali. Ari kasusah dibeja-beja, ari ka nikmat diceteng sorangan. Ya, yeah? Al hal senantiasa menyambut nikmat itu dengan ucapan syukur al-hamdillah biasa di orangrang senarung yangtatagi ya kaduh rezeki sekedih kayak tuangan orang aryum Subhanallah Insyaallah rezeki nabarokah anukati Luna al-aman nami amami anrek syukur teh kudu ngaguna kenikmat Allah sesuai jengkahahaang Allah ulah sesuai keahaang urang la orang menang nikmati Allah ulah sesuai keahaang urang dipakai ABC kamu diduk dipakai notbenermalah Kuduna gunakan nikmat Allah sesuai dengan kehayang Allah. Nah itu kehayang Allah gunakan nikmat ke ibadah. Nah wae bentukna bebas rek ibadah mahadorik ibadah gue ada. Eta rukun syukur. Hadirin rahimah kaballah. Apa yang harus kita syukuri? Kedah apa lina cepil? Sering disampaikan. Ya, ayat salapan yang harus kita syukuri. Kudu apa? Ya, ini termasuk mukmin. Mukmin anu disebabkan mukminun Mukmin yang sejati. Orang yang sabar adalah bagian orang yang beriman. Apa yang harus kita syukuri? Nikmat apa yang harus kita syukuri? 9. catat. Abdimah Gampil, ngapalkan anak nah, ngiri rumus piaun SHMF. f, lalu ngapalkan hiji hiji esek, jika orang kia ngapalkan hiji hiji salapan esek, Dirumus, rumus gusim kurima piaun shm f, salapan jumlah anak, mantap kaji di mana mana teng tengapalkan, terpikirnya teng dagus ayah rumus, nah. nikmat yang harus kita ujuk pak syukuri ada sembilan, Kantos di tatangi padian nggak spontan, pasti apa? Piaud SHMF. Piaud F eh, yang pertama, fitrah. Nikmat fitriyah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada dalam diri kita yang bersifat personal. Allah masihan pak Allah masihan soca Allah masihan pangambung Masihan baham, masihan panangan Masihan sampean Etate nikmat fitriyah Kudu disyukuri pema cara mensyukurinak salah satu nah kurang dipasihan sampeyan langkahahkan sampeyan teh atau kali-kali maka masih itulah kam nawain tepugueta bentuk syukur dipasihan socaku Allahng nonton diwa orang tinggali maca al Quran eteta syukur ngana dan lain sebagainya. Nikmat fitriah ini nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk anggota tubuh pada kita. Dari atas sampai bawah. Itu harus kita syukuri. Yang kedua, ikhtiariah. Nah, nikmat ikhtiariah teh. Nikmat yang akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan ikhtiar kita. Jadi jangan bermimpi ingin mendapatkan nikmat banyak, lamun Ikhtiarna biasa-biasa. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Nikmat itu akan kita peroleh sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Ini nikmat ikhtiariah. ya duit hayang boga digawe kawin te. gaji yang gede tapi kinerjana goreng hese. Ya. Ketika kinerja kita baik, ya, dinilai oleh atasan, oleh pimpinan. Tekudu aja broken diri dinilai ke batu roken. Ya, nikmat ikhtiarilah. Kita syukuri nikmat itu dan tentunya harus kita terima nikmat itu sesuai dengan ikhtiar kita. Ya, ulaha yang menang loba tapi ikhtiarnya termaksimal. Kemudian yang ketiga, nikmat alamah. Nau nikmat alamah teh. Allah masihan udara. ya Allah masihan cai. Indonesia menjadi subur. Gening ayah lagu teh. Nah, tongkat. Lagu teh nah. menandakan Indonesia subur teh. Kantos kabugur mau gering diapalkan. Kalam susu. Nau redaksi nah, teh padian. Pade. <tuk tangan> yang menandakan bahwa negara kita adalah negara yang subur. Ya, itu adalah simat alamah. Kabayangnya alam cai orang aduh ribu. Ayat cai orang. Alhamdulillah. Ya, iya nikmat alamah. Hartina Allah masih ke nikmat alamah teh. Sebagai bukti Allah cinta ke orang. Kusah begitu orang kudu hade ke alam. Sebab labun orang hade ke alam, alam bakal hade ke orang. Ya. Kalau kita sudah tidak berakhlak kepada alam, ya. Pencemara, ya. Seperti daerah-daerah yang dekat pabrik, ya. Akhirnya kan, karena tidak bersahabat dengan alam, membuang lima sembarangan, akhirnya terjadi uh, apa namanya? Uh, padi di sekitar pabrik menjadi mati air tercemari. Karena tidak tersahabat dengan lingkungan. Nikmat alama. Kemudian yang keempat, nikmat uhrawiyah. Nah, nikmat uhrawiyah teh, nikmat anu Allah dibikin, angket di akhirat. Dan sifat Allah ma'ayah dua, sifat rahman yang sifat rohim. Sifat rahman mah di dunia, kabeh ke Tapi laman bersifat rohim, Allah ber, uh, masihan uh, sifat sifat rohimna Allah, mungkin dipasihana di akhirat. Itu nikmat uhrawiyah. Sing ingat kumah papalakan apa orang di dunia. Eta nikmat ya. Lamun orang di dunia nak ya melak anu insya Allah nikmat. Kemudian yang kelima nikmat dunia. Nah nikmat dunia teh nikmat agama. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman jeng Islam. Tidak ada nikmat yang lain. Kudu kita jaga. Sekali itu saya jalmi keimanan demi sesuap nasi. Jagi nikmat dunia ini harus kita syukuri. Bersyukur kita kepada Allah jadi mukmin jadi muslim. Anu genep nikmat ya nikmat sehat harus kita syukuri. Karena tidak sedikit orang yang merasakan nikmatnya sehat ketika sedang sakit. Oleh sebab itu, kita manfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketujuh adalah nikmat khurriyah. Nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan. Dalam arti bukan bebas dalam segalanya. Nikmat kemerdekaan, seminggu yang lalu kita menyambut hari raya, maaf, hari ulang tahun RI yang ke-79 dengan berbagai macam Orang menyambut perayaan itu. Ada yang dengan hiburan, ada yang dengan doa bersama, ada yang dengan uh, apa namanya uh, panjat pinang, ada yang dengan macam-macam, ya. Tapi intinya, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu kita isi dengan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan profesi kita, ya. Isi dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Allah berikan kemerdekaan atas rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ke delapan adalah nikmat maliyah. Nikmat dalam bentuk harta. Allah masihkan oleh kita punya nikmat. Allah masihkan uang, kurang artos. Allah kita memiliki rumah, kita memiliki kendaraan, kita memiliki dan lain sebagainya, itu adalah nikmat Maria yang harus kita syukuri. Yang terakhir adalah nikmat filogia, nikmat kesempatan hidup. Tidak akan kesempatan ini datang dua kali, maka kita bersyukur kepada Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat, masih kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya di sela-sela sisa umur kita, karena pada hakikatnya ketika usia kita bertambah, bukan bertambah tapi berkurang. Semakin berkurang, semakin berkurang, tentu bagaimana kita untuk bisa me, apa namanya? memanfaatkan hidup sisa umur ini untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali nasbiru alar roho. anasykuru alar roho. Kami senantiasa bersyukur kepada Allah itu sebagai bukti kami orang yang beriman kepada Allah. Kemudian jawaban yang ketiga ditanya lagi. Ya, oleh Rasulullah, wa ma imanikum apa bukti kalian mengatakan di kamu beriman? Jawaban yang ketiga wa nardo bil Kami ridho terhadap ketentuan Allah. Apapun ketentuan Allah, kami ridho ya Rabb. Hadirin rahimakumullah, Ciri-ciri orang yang ridho terhadap ketentuan Allah, terhadap kodok Allah, kata para ulama, ayat ilu. Hiji tidak gelisah terhadap ketetapan Allah, apapun itu bentuk ketetapannya. Tidak pernah gelisah. Ridho ikhlas. Karena semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyikapi dengan lapang dada. Ketika kita mendapatkan ketentuan dari Allah apapun itu bentuknya. Dan yang ketiga, bila yang ketiga bisa menjaga keseimbangan hati dalam menghadapi kondisi sulit. Ini bentuk ciri orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Bisa menghadapi keseimbangan hati. Ya. Dalam kondisi sulit apapun. -apa. Hadirin rahimakumullah, Kemudian kata Rasul, setelah para sahabat menjawab dengan tiga pertanyaan tadi, setelah ditanya oleh Rasul, bagaimana kata Rasul? Ang tumul mu'minuna haqqa. Luar biasa. Kata Rasul, wahai sahabat, kalian adalah mu'min yang sejati. Ya. Kalian adalah al al-mu'minun haqqa, kalian adalah mu'min yang sejati. Dengan tiga jawaban tadi, mereka mendapatkan predikat pemimpin yang sejati. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Alfaz ayat 24, ayat 4. Ula'ika humul Mu'min sejati balasannya hiji. Lahum darajatun ingdar rabihim. Akan diberikan rajat yang tinggi di hadapan Allah. Yang kedua, mawafiratun. Dia akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, warizkun karim. Subhanallah akan diberikan rejeki nikmat yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Karim. Itulah al mu'minun haqqan. Hadirin rahimakumullah, terakhir, lalu apa ciri orang yang al mu'minun itu? Siapa mukmin sejati itu? Bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan ayat 63 ayat 74 ada enam ciri mukmin sejati. Hiji mukmin sejati adalah cirina lemah lembut dan tidak angkuh. tersombong sombong, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Apapun pangkat jabatan, harta, kecantikan, kegantengan kayak tidak ada yang perlu kita banggakan. Orang mukmin hakko adalah tidak pernah membanggakan diri dengan apapun yang dia ada dalam dirinya. Yang kedua, senang beribadah di malam hari. Minimal subuh oleh keberangan. Ya, senang beribadah di malam hari. Ya, apapun bentuknya, salat tahajud, salat witir, ya, salat taubat. Apapun itu bentuknya. Yang ketiga, gemar bersedekah secara proporsional sesuai dengan kemampuan. Namun mampu tong maksakan. Hartina, ah orang mana penting sudah kembali lah, pemacikan di muda sudah haram. Salah. Justru anak istri adalah harus kita penuhi dulu. Baru kita sodak. Yang keempat, tidak syirik, tidak berjinah, tidak membunuh. Yang kelima, tidak bersumpah palsu. Dan yang keenam, selalu mengingat Allah melalui ayat-ayatnya. Baik ayat Al-Quran, Quraniyah maupun ayat Kauniyah. Saya simpulkan. Hadirin Rahimakumullah. Di makalah yang ke-25 ini. Sahab Rasulullah mendatangi sahabat, ditanya tentang kondisi sahabat, mereka jawab, kami adalah orang-orang yang beriman. Naun cirina, kalian mengatakan menjadi mengaku orang yang beriman, yang pertama adalah nasbiru alal bala, sabar menghadapi ujian, yang kedua nasykuru alal roho, kami syukur dalam keadaan lapang dada, yang ketiga warna bil kami senantiasa ridho ikhlas terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang sangat luar biasa ini insyaallah saya sampaikan ada hikmah manfaatnya untuk saya pribadi setiap bulan di pekan keempat Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Usia untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menata hidup lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Hatunuhun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.